Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Nexus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Jadi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang menjadi sorotan nih pemirsa, penampilan Ayu Ting Ting dan juga OOTD Ayu Ting Ting hari ini di acara Pasbuka FM sangat cantik luar biasa karena Ayu menggunakan jilbab. Walaupun belum sempurna, namun kecantikan Ayu Ting Ting terpancar dari pemakaian jilbab tersebut. Lihat Ayu dan juga menawan senyumnya dan juga pipinya yang sangat merona, menambah cantik ke wajah Ayu Ting Ting. Inilah pesona Ayu Ting Ting hari ini, dan ini juga penampilan Ayu Ting Ting hari ini ketika siap-siap akan tampil di acara Brownies dan juga Pasbuka FM. Di sini Ayu Ting Ting sedang mencari namanya Zulfikar. Dari Ayla Najwa, yang namanya Zulfikar dicariin noh sama Ayu Ting Ting karena sudah memberikan stiker untuk Ayu Ting Ting ketika live nih. Zulfikar noh dicariin sama Kak Ayu. Informasi selanjutnya juga nih dari Basecamp K-pops beberapa menit yang lalu, di mana di sini ada pengalaman Ayu Ting Ting bertemu dengan Hyung Soo, pengalaman yang sangat luar biasa yang ia rasakan bersama dengan Bilqis Humairah Razak. Dan ternyata Hyung Soo belum tahu nih kalau Ayu sudah punya anak yaitu Bilqis, dan ternyata mereka sangat ramah dan juga menyukai Ayu serta Bilqis. Dan di sini juga pengalaman-pengalaman yang Ayu berikan ketika bertemu dengan Hyung Soo dan juga bisa tiktokan bareng. Wah, bahagia banget ya. Memang anak dan juga bundanya selalu beruntung nih bisa bertemu dengan K-pop dari Korea. Suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Informasi ini pun dikomentari nih oleh beberapa sahabat yang merasa bahagia juga nih. Hah, nah ini reaksinya ke Hyung Soo pasti dari ada nih 5 jam yang lalu. Ayu mah emang dari awal debut dia doyan K-pop. Pas belum sukses dia nunjukin koleksi VCD lagu-lagu dari K-pop. Duh, emang banget ya, T-shirt tuh dikenal dengan keramahan dan kehebohannya. Apalagi Hyung Soo si social butterfly, gue bisa bayangin ekspresi Hyung Soo si lucu itu. Mendengarkan berita mengenai kehebohan dan juga kebahagiaan Ayu Ting Ting bisa bertemu dengan member T-shirt Hyung Soo, di sini juga ada informasi selanjutnya mengenai Boy William. Dari story Boy William, ada beberapa kegiatan yang ia lakukan hari ini, mulai dari brand ambassador Blibli, aplikasi link di sini sahabat bisa ikut mendownloadnya ya agar mudah nih kemana-mana. Pasti puas pasti di Blibli apa hari ini? Pastinya selalu di blibli.com. Dan informasi selanjutnya yang tak kalah menarik di pemirsa, ada yang lagi video callan dan juga dibagikan videonya di Instastory Ayu Ting Ting 5 menit yang lalu. Dengan caption yang sangat luar biasa, pastinya bikin baper lagi nih malam ini. Vitaminnya muncul lagi nih malam hari ini dari Boy dan juga Ayu. Kenapa sih girang banget kalau teleponan? Hahaha, Boy William seneng kan? Tulis Ayu Ting Ting. Ternyata mereka kalau teleponan seneng banget nih katanya ya. Apalagi Boy William semeringat, seneng banget nih pastinya ya, karena mendapatkan sahabat, teman dan juga spesial nih seperti Ayu Ting Ting. Gimana enggak senyum terus ya kalau nelpon dan juga video kalian bareng Ayu Ting Ting. Mimi doakan semoga persahabatan Ayu dan juga Boy selalu langgeng, dan semoga nih lampu-lampu hijau dari keluarga segera bermunculan. Kalau dari Ayah Ojek nih yang sudah memberikan lampu hijau, begitu juga dengan Umi Kalsum, Nenek Boy William juga ya, Opa sudah memberikan lampu hijau. Tinggal hati mereka berdua saja nih ya. Kita tunggu deh kabar baik dari Ayu dan juga Boy selanjutnya.
Selamat ngobrol ya untuk Ayu dan juga Boy, semoga selalu girang deh ya, agar selalu semangat, amin ya rabbal alamin. Ya, bermaksud selanjutnya juga nih, ada penampilan Ayu Ting hari ini di acara Brodies TV yang hadir setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Penampilan-penampilan yang sangat luar biasa viral hari ini hadir di Brodies TV. Mulai dari Zuzi Arazi yang pintar banget goyang dan juga menari. Kemudian juga ada Muhammad Mulyadi yang pintar juga menari nih ya pemirsa. Dan besok juga ternyata ada bintang tamu yang spektakuler nih pemirsa, menggugah hati. Untuk Brodies besok akan hadir 3 bintang tamu spesial. Mulai dari si pencipta Quran, yaitu Naza, dan juga ada Koko yang sangat tampan luar biasa, Ustadz hebat Koko Denis Slim, yang akan bercerita tentang pengalamannya bisa memutuskan masuk Islam. Beliau adalah salah satu penjudi hebat dan ternyata ada hikmah yang membuat ia kembali ke jalan Allah. Wah, seperti apa ceritanya? Jangan lupa besok ya, Rabu 29 Maret 2023 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, jangan sampai ketinggalan. Oke sobat semua, inilah beberapa kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang pastinya sangat luar biasa untuk disimak. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang dua orangnya lagi itu baik-baik banget. Thank you Tony Man. Orang aku kan multi fandom, jadi dia tahu. Eh, pas banget yang luar biasanya Hughes. Baik kalau mereka semuanya baik-baik, ramah-ramah. Keren. Dan mereka tuh seneng banget ketemu Kiki, Kiki sampai tadi dikerubutin gitu, ditanya, umur berapa kamu? Dan aku pertama bilang, jadi itu anak aku. Terus mereka kayak, hah? Alhamdulillah masih dibilang, oh ini kayak gitu kali ya. Me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me?